Sebagai upaya penguatan proyek penguatan profil Pancasila dalam kurikulum merdeka, UPF SPF SD Inpres Antang 1 Kecamatan Manggala, Kota Makassar menggelar kegiatan Market Day di halaman sekolah yang berlangsung selama 2 hari. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini di era milenial. Market Day ini diikuti 295 lebih siswa kelas 1 hingga kelas 6 UPT SPF SD Inpres Antang 1 dengan menjajaki beragam produk olahan makanan hingga kreativitas anak yang ramah lingkungan sebagai perwujudan sekolah Adiwiyata Mandiri. Makanan yang dijajakan pada kegiatan ini sangat beraneka ragam dari jenis makanan tradisional dan modern yang berkualitas dan higienis. Harga makanan dan minuman pun bervariasi, mulai dari harga Rp1.000 hingga Rp5.000. Menurut kepala sekolah, Market Day ini merupakan implementasi dari sebuah model pembelajaran berbasis proyek di sekolah dengan melibatkan peserta didik untuk merekonstruksi keterampilannya dalam memperagakan bentuk produk nyata serta dapat memasarkan hasil produknya kepada teman, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah melalui Market Day ini. Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana melatih dan menumbuhkan jiwa entrepreneur para siswa sejak dini. Kami bersama rekan-rekan guru semua memilih tema tersebut karena ingin melatih siswa betul-betul bagaimana berwirausaha sejak dini. Nah, itulah sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Nantinya kita akan melihat bagaimana implementasi daripada profil pelajar Pancasila itu, yang mana di situ bisa tergambar bagaimana gotong royongnya, mandirinya, berpikir kritisnya, bagaimana kreativitas masing-masing, yaitu lari, berkolaborasi orang tua, siswa dengan guru. Peserta didik terlihat sangat antusias dalam menjalankan perannya. Terlihat beberapa anak menjajakan dagangannya dengan senyum ramah kepada siapapun dan berharap dagangan yang mereka tawarkan laku. Irfan P. Putra, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.